keras, itu nggak boleh kependekan. Yang disilang jangan dipakai untuk duduk ya. Yang disilang tidak boleh dipakai untuk duduk. Ini sudah saya tahu. Sudah sini bu. Jadi sini. Pimpinannya siapa? Oke. Oh bu. Jenengan nggih napa? Pak. Oh, parkir. Nggih.
Ya. Kita jendengin apa, Pak? Gemangan. Oh, gemangan, ya bener. Ini maskernya diatur ya, Pak? Iya. Tinggi tutup kira kali labe, Pak. Aku tinggi tutup janggut. Yaudah, Pak, monggo. Itu aja. Siapa, Pak? Siapa, Pak? Siapa, Pak? Nggak tahu ya, disentuhan langsung karena bahaya, kecuali di mana bisa pakai sarung tangan. Sekarang mana langsung? Kamu jangan. Ada sarung tangan plastik di wisma, di wisma ini kayak kepikiran. Oh, bawa kiri mana gitu? Iya, siap. Dikasih sarung tangan. Ya, Bon, itu ya. Ya, Bu, gitu nggih, Bu, nggih. Nanti titip ya, Pak, ya. Ya, Pak. Konsistensi kursinya biar selalu apa terjaga. Selalu terjaga, tidak digeser oleh mereka. Jadi tetap mereka apa namanya dalam jarak yang cukup. Udah agak bagus ya tadi model pengamanannya pakai jam. Jadi pakai waktu yang dibagi ya. Jadi mungkin yang nomor sekian sampai nomor sekian atau orang ini sampai orang ini mereka masuk di jam sekian, yang ini di jam sekian. Pak, sampean batuk ditutup, Pak, maskernya, Pak. Kalau batuk diginikan. Coba latihan. Diginikan. Nah, nek batuk ngono. Jadi kalau batuk dibuka nyebar semua ke sini. Nggih? Okay? Oh, saya melihat beberapa hari ini kita melihat kondisi itu, saya arah lewat, saya melihat kondisi itu perlu diperbaiki. Memang PT Pos harus memperbaiki itu dari sisi jarak, dari sisi disiplin, gitu ya. Dengan membagi per waktu itu akan bisa mengurai. Yang kedua, ya ditambah personilnya, sehingga tadi itu membagi duit, dipegang satu, dipoto satu itu mungkin agak terlalu lama, kecuali bisa ditambah personil. Ini perbaikan yang mesti ada. Yang ketiga adalah membuat jarak dengan mereka. Sehingga kalau terlalu dekat ya dilapisi pakai plastik saja sebenarnya sudah cukup. Jadi tadi itu yang disampaikan agak mesti hati-hati. Yang kedua, kalau bisa seluruh karyawannya pakai sarung tangan ya, sehingga dari sisi keamanan terjaga, karena dia tiap hari megang itu, megang KTP-nya, megang duitnya, megang kertasnya. Jadi jangan sampai nanti keamanannya kurang. Sudah komunikasi dengan petugas? Sudah, jadi kemarin sudah kita minta Pak Sekda saya langsung telepon apa Kanwil Posnya untuk memperbaiki semuanya. Makanya ini kita cek. Nah, ini kan masuk lagi. Berapa sirkulasinya yang kita lihat? Nah, ini kursinya kursi ekstra apa ini? Ini kursinya gini juga terlalu mepet, Mas. Kalau enggak gini, kalau enggak, betul-betul dia. Dia nunggu apa, Mas? Verifikasi. Oh, gitu. Mas, kasurnya kalau hanya dua, jangan tiga. Ini kan benar-benar jangan tiga. Yang lain kita taruh ke sana. Nah, gitu. Ya. Gitu, flow-nya diatur aja. Oke? Oke, makasih semuanya. Siap. Jaraknya nggak boleh dekat. Putih ya, Mas, ya, keluar. Saya ngantri di luar sama jaraknya tidak boleh berdekatan.